Halo, selamat datang kembali di channel Asah Otak. Video menarik kali ini berjudul tentang tes kemampuan fisika. Kami punya 10 pertanyaan untukmu, dan kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Ayo kita mulai. Sifat cahaya yang salah adalah cahaya tidak dapat diuraikan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, atau cahaya merambat lurus. Yang mana kira-kira yang tidak benar? Jawabannya adalah cahaya tidak dapat diuraikan. Simbol dari kecepatan dalam fisika adalah F, huruf V, huruf A, atau huruf K. Kira-kira yang mana simbol kecepatan dalam fisika? Jawabannya adalah huruf V. Hukum Newton adalah hukum yang menjelaskan tentang gravitasi, gaya, tekanan, atau suhu. Dijawab dalam 10 detik ya guys. Jawabannya adalah gaya. Lanjut. Ilmuwan yang mendapat julukan Bapak Fisika Modern adalah Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein, atau Nikola Tesla. Ayo guys, mana ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Fisika Modern? Jawabannya adalah Galileo Galilei. Pengembunan adalah perubahan bentuk zat menjadi padat menjadi gas, cair menjadi gas, gas menjadi cair, atau gas menjadi padat. Dijawab dalam 10 detik ya guys. Jawabannya adalah gas menjadi cair. Lanjut. Bunyi yang dapat didengar manusia adalah antara 10 sampai 10.000 Hz, 20 sampai 20.000 Hz, 30 sampai 30.000 Hz, atau 40 sampai 40.000 Hz. Ayo guys, frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jawabannya adalah 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat adalah gelombang elektromagnetik, transversal, mekanik, atau longitudinal. Kira-kira gelombang fisika yang memerlukan medium yang mana guys? Jawabannya adalah gelombang mekanik. Satuan internasional yang digunakan untuk gaya adalah ampere, celcius, candela, atau Newton. Satuan internasional atau SI untuk gaya. Jawabannya adalah Newton. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin, Celsius, Fahrenheit, atau derajat. Jawabannya adalah Kelvin. Yang bukan besaran pokok adalah luas, waktu, suhu,
atau massa? Ayo guys, yang mana yang bukan besaran pokok dalam fisika? Ini soal terakhir loh. Jawabannya adalah luas. Nah itu dia 10 soal. Share jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.